Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini mimin punya live IG-nya ready bersama Kak Rizky Billar dan live IG-nya Rara tadi ya sahabat, yang bikin kita menjadi penasaran. Kira-kira seperti apa sahabat, simak videonya sampai habis. Oke, untuk kabar yang pertama di sini live IG-nya ready bersama Rizky Billar ya sahabat. Di sini panggilan ready kepada Rizky Billar adalah Aa Biay. Wah wah wah, cute banget ya sahabat Leslar. Saking manjanya ready kepada Rizky Billar. Dalam kolom komentar ini ada Moodku yang mengomentari postingan tersebut. Apa kabar Kak Biay? Love you Kak Biay, love you emas semua. Bikin hati terenyuh setelah beberapa kali ready pernah bilang kalau si teteh gak boleh deket sama cowok lagi, takut disakitin. Eh sekarang sedekat itu, masya Allah, tabarakallah. Semoga kebersamaan ini akan terus berlanjut selamanya. Komentar lain juga datang dari akun Instagram Dwini07 yang mana dituliskan, ready jago gombal juga ya. Tadi ada yang nanya, ready jangan pergi-pergi ya. Kata dia, iya saya nggak akan pergi dari kamu. Kok anjay, ngakak ternyata ya. So sweet banget sih ready sampai segitunya deket kepada Rizky Billar ya sahabat. Semoga selalu berlanjut selamanya ya. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Ini datangnya dari akun Instagram Kejora Hatiku ya, yang mana di sini ia merepost unggahan live IG-nya Rara Lida, yang mana di sini ia membocorkan sesuatu soal pernikahan Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satu ucapan dari Rara Lida adalah dia udah dapat kain untuk seragam hari bahagia Lesti dan Rizky Billar. Tanggal pun sudah ditetapkan. Ya Allah, kita sujud syukur ya. Semoga ini benar adanya ya, dan kita kawal sampai halal untuk Lesti dan Rizky Billar. Semoga cinta mereka abadi sampai jannahnya ya sahabat Leslar. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.